Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan keadaan penuh syukur ya. Oh ya, PPKM sudah mulai nih ya. Udah baca berita sekitar tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli. Sempat apa ya, khawatir lah kalau musim seperti ini kita keluar dan ada anak kecil. Jadi ini aku di rumah orang tuaku, aku perjalanan ke Hotel Selecta. Tapi ini aku sengaja untuk lewat dalam atau lewat daerah perkebunan apel gitu, karena ingin menikmati view pagi hari. Jadi di daerah rumahku sini pada saat pagi hari dingin banget hingga 16 derajat Celcius. Aku vaksin, mau rencana vaksin sama suami, jadi naik sepeda motor aja ke Hotel Selecta. Semoga saja bisa dapat dan kebahagiaan ya. Vaksin nang ngono nang ngono kaya wis salah. Vaksin PT. Dekono kan entek ngono. Ternyata vaksinnya sedang habis, jadi jadwal vaksinnya itu kemarin dan hari ini, dua hari seperti itu ya. Kemarin dibatasi hanya 700 kuota, tapi yang mendaftar itu lebih dari 700, ada banyak. Nah, sisanya itu dimasukkan hari ini. Jadi ini aku datang sekitar 5:30 pagi itu udah kehabisan, jadi banyak banget orang yang berbondong-bondong untuk antri pendaftaran itu udah ditutup. Jam segitu paginya itu ditutup. Akhirnya aku sama suami pun balik, dan ini aku memutuskan untuk refreshing sejenak, untuk jalan-jalan ke daerah perkebunan di dekat rumah. Rencana aku mau jalan-jalan untuk lihat pura. Jadi mayoritas, ya tidak mayoritas sih, hampir masih banyak di tempat ku ini, yaitu di daerah Junggo atau Tulungrejo ini masih menganut agama Hindu. Nah, puranya ini kebetulan terletak di daerah pegunungan seperti ini. Jadi sebelum kita ke pura itu melewati kebun-kebun sayur dan perkebunan apel. Pemandangannya ini masya Allah indah banget. Jadi kayak hawanya tuh seger, sejuk, terus pemandangannya juga bagus, jadi sangat nyaman banget untuk liburan di saat masa pandemi seperti ini. Aman lah, lumayan lah ya, ada waktu sebentar bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan refreshing ke tempat yang deket, gak jauh dari rumah tapi aman dan gratis. Nah, pemandangannya bagus banget ya, itu lihat, bisa kita bisa lihat pegunungan sama awan-awannya yang bagus banget. Seneng banget. Nah, ini dia puranya. Jadi ini tempat untuk sembahyang orang yang menganut agama Hindu. Jadi banyak banget ya, biasanya sebelum pandemi ini orang dari Bali, dari mana-mana ini kalau bersembahyang ke pura ini. Tuh, kebetulan kalau pagi masih ditutup nih, jadi penjaganya masih belum ada, jadi aku masih belum bisa masuk ke dalam. Nah, di bagian di depan pura ini kita bisa melihat dataran rendah di kota wisata Batu dan dikelilingi oleh kebun apel di kanan kiri ini ya. Nah, semoga nanti suatu hari kapan akan ada jadwal vaksin lanjutan lagi yang tidak antrinya panjang, biar aku bisa vaksin sama suami. Oke, ini aku mau perjalanan balik ke rumah karena cukup. Oke, terima kasih yang sudah menonton. See you on the next video.